Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Ded. Kalau kita biasanya review jam tangan Alexander Christie dengan tampilan casual, formal, itu udah biasa ya juragans. Kali ini aku akan review jam tangan Alexander Christie dengan tampilan sporty. Seperti apa sih detailnya? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum aku review jam tangannya, seperti biasa, untuk kalian yang mungkin ya lupa, kalau beli jam tangan Alexander Christie dapat apa aja sih? Yang pasti dapat box kayu seperti ini untuk Alexander Christie seperti biasa. Dan kita buka aja langsung. Oke, ada bantalan juga juragans. Kita pisahkan dulu, dan di sini kita dapat buku manual book serta buku garansi yang menjadi satu. Yang pasti ini gak bakalan kalian baca ya. Yuk langsung aja kita review jam tangannya. Alexander Christie 6541. Ya kalau aku lihat sekilas sih jadi inget dengan jam tangan diver milik Casio MDV yang pernah kita review ya. Desain jam tangan ini cukup sporty dengan tetap mempertahankan ciri khas Alexander Christie, yaitu mewah. Kalau menurut aku jam tangan ini multifungsi banget ya guys ya. Dipakai aktivitas olahraga cocok, dipadukan dengan outfit casual juga pas. Jadi solusi banget nih buat kamu yang gak suka gonta-ganti jam tangan, namun tetap oke untuk dipakai di berbagai kegiatan. Langsung aja kita bahas dari bezelnya dulu. Jam tangan ini sudah dilengkapi dengan fitur rotate bezel, dan tentunya ini cukup solid juragan. Kamu bisa dengerin. Jam tangan ini menggunakan marker garis berwarna putih dengan tepian finishing polish juragans. Kamu bisa lihat di sini, dan di atas ini terdapat tulisan Alexander Christie. Di arah jam 3 ini ada jendela tanggal yang berfungsi tanggal dan hari ya guys ya. Mantap banget nih, udah lengkap lah menurut aku ya. Dan di bawah terdapat keterangan bahwa jam tangan ini water resistant 10 ATM. Wih, joss lah, kemampuannya udah standar jam tangan sport ya guys ya. Di displaynya ini terdapat dua layer juragan. Di layer paling dasar ini finishingnya powder coating, dan di tingkatnya lagi di layer yang kedua ini finishingnya glossy, nggak polish ya tapi glossy. Mantep banget nih. Oh ya, jam tangan ini sudah dilengkapi dengan fitur luminos di semua marker dan jarum menit jamnya. Kualitas luminosnya cukup bagus ya guys ya. Jika di kegelapan cahayanya seperti ini, mantep, terang banget ya. Pastinya nggak nyesel deh kalian beli jam tangan ini. Beralih dari displaynya, kita lihat di sisi kanan terdapat satu crown yang sudah dilengkapi crown guard ya, pelindung crown. Dan untuk crownnya sendiri masih belum dilengkapi screw lock, jadi ini langsung bisa ditarik juragan. Set, nggak usah dibuka kuncinya seperti Casio MDV kemarin ya. Dan di bagian kiri, di sini nggak ada apa-apanya, hanya finishing brush tipis ya, tipis banget. Yang penting nggak nemplek aja sih tuh jarinya, nemplek lah jari yang cowok. Aduh, nemplek bahasa apa tuh ya kan. Oh ya, mungkin kalian penasaran gimana sih cara setting tanggal dan harinya. Oke, kita pertama-tama tarik crownnya setengah. Kalau mau setting hari kita putar-putar ke atas, kalau mau setting tanggal kita tinggal putar ke bawah seperti ini juragans. Info aja nih buat teman-teman semua, kalau Alexander Christie ada dua warna yang ready di store kami, ada hitam silver dan full hitam seperti ini. Mantap kan? Kalian pilih yang mana juragans? Oke, untuk detail dimensinya, jam tangan ini memiliki diameter 4,8 cm dengan ketebalannya 1,3 cm dan lug to lugnya 4,7 cm. Dari dimensi jam tangan ini akan cocok digunakan dengan pergelangan tangan sekitar diameter 16-18 cm tuh cocok banget juragans. Dan material yang digunakan pada jam tangan ini sudah all stainless steel kecuali strapnya ya, dan feel saat aku pegang ini cukup solid juragans. Mantap lah pokoknya ya. Untuk kualitas strap rubber bawaannya ini sudah cukup lah ya. Dibilang premium enggak, dibilang jelek juga enggak. Namun buat yang enggak terlalu suka dengan strap rubber, tenang juragans. Di sini lugnya model universal, jadi jam tangan ini bisa digonta-ganti beberapa strap. Misal nih, mau diganti strap kanvas, kulit, rantai pun juga bisa. Asalkan sesuai aja ukurannya dengan lugnya ini. Mantap kan?
Oke, untuk review kali ini segitu aja ya dari Bang Ded untuk Alexander Christie 6541 ini. Jika kalian berminat langsung aja cek link di deskripsi, udah Mimin sematkan juga di sana. Atau mau cek katalog Juragan 7AM, silahkan kunjungi www.juragan7am.com. Kalau mau konsultasi tentang jam tangan, kalian langsung hubungi WA yang ada di layar ini ya Juragan. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Saya Bang Ded pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.